gue gini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Safera Helena. Di video kali ini aku mau nunjukin rekomendasi-rekomendasi lip product yang cocok banget kalian gunakan saat kalian sedang berpuasa atau ada di bulan Ramadan, terus kayak kering bibirnya karena pakai beberapa lip product. Jadi aku kasih alternatifnya supaya ketika kalian lagi puasa tetap kelihatan kalian fresh dan gak kering sama sekali, kayak bibirnya tetap kayak on point. Buat kalian yang mau tahu rekomendasi produk dari aku, just keep on watching. Kita mulai dari yang pertama. Jadi buat kalian yang suka banget pakai lip tint gitu kan, terus kalau puasa lip tint itu bikin kering banget, kalian harus banget cobain rekomendasi lip tint dari aku di bulan Ramadan ini, yaitu dari A Few Young Water Light Tint. Yang punya aku itu di nomor RD03. Kenapa aku rekomendasiin lip tint ini? Karena lip tint ini itu finishnya itu satin gloss gitu. Dia nggak bikin kering sama sekali, warnanya cantik tuh. Dan tetap ada, tetap bikin stay gitu loh, tetap di bibir kita tuh tetap stay banget. Terus juga si lip tint ini benar-benar nggak masuk ke dalam bibir yang bikin kering. Jadi aku rekomendasikan banget buat kalian yang pencinta lip tint dan gak suka lip cream atau lipstick sama sekali, aku rekomendasiin si lip tint ini throughout the day. Dia gak kering tapi tetap ada warnanya sedikit, walaupun tidak seawet lip tint pada umumnya ya, tapi ini nyaman banget, terus ringan juga gitu. Buat kalian para penggemar lipstick, ini aku juga punya rekomendasi lip product, yaitu aku punya dari mereknya Maybelline yang The Powder Matte sama L'Oreal yang Color Richie Matte. Kenapa aku suka ini? Karena dua-duanya itu sama sekali gak bikin kering. Lagi-lagi semua produk di sini gak bikin kering ya throughout the day-nya. Terus dia matte dan kayak comfortable matte, terus juga buttery banget ketika diaplikasikan. Ini aku punya dua warna, yang touch of nude sama yang flatter me nude. Sampai detik ini teman-teman aku tuh banyak banget yang suka sama lipstick kan dibanding lip cream. Nah, aku bakal rekomendasiinnya itu si dua produk ini karena kayaknya formulanya sih mirip-mirip banget gitu. Dia itu ringan, ketika dipakai ringan banget, terus diolesnya gampang. Jadi ketika kalian punya dry patches atau kulit-kulit mati yang kering gitu di bibir, itu tuh nggak bikin mengelopek gitu loh. Terus juga dia nyaman, lagi-lagi dia nyaman. Buat kalian pencinta lip cream ya, lip cream ya, kalau lip cream aku produk lokal semua. Lip cream ada 3, itu aku punya Lux Crème, aku punya Avion, sama BLT. Nah, untuk lip cream aku sangat menyarankan kalian kalau nggak Avion, BLT, sama si Lux Crème. Karena tiga-tiganya memiliki konsistensi menurut aku sama. Tapi ada bedanya juga, sebenarnya kayak si Lux Crème itu lebih cair, terus si BLP lebih creamy kayak gitu. Cuman yang aku sukanya dia tuh nggak mempertegas garis bibir, terus nggak bikin kulit mati yang di bibirnya itu semakin buruk. Itu tuh nggak sama sekali. Terus juga ketahanannya memang tidak setahan lip cream yang matte banget ya. Jadi kayak butuh touch up. Cuman nyaman. Jadi aku sih sebenarnya nggak masalah banget ketika lip creamnya itu nggak tahan lama, cuman nyaman di bibir kayak gitu. Nah, dia tuh tiga-tiganya menurut aku ringan banget. Aku sering banget mention si Avion ini. Ini udah hampir habis shade-nya Posh, kalau yang aku suka ya. Kalau BLP-nya ini Persimmon Pie. Jadi dia tuh kalau di bibir aku tap-tap dikit terus aku oles-oles, itu warna bibir aku my lips but better gitu lah. Kayak warna bibir aku tapi bagus gitu. Kalau si Lux Crème ini aku sering pakai kalau aku nggak dandan tapi aku pengen kelihatan muka aku lebih cerah karena warnanya oranye gini ya. Kalau kalian punya salah satu di antara ini, kalian pakai itu aja terus deh kalau Ramadan, karena di bibir tuh kayak oke banget. Jadi nggak bikin makin parah gitu loh. Aku tahu kalau Ramadan tuh pasti bibir kering, tapi nggak memperparah itu.
Nah, sekarang adalah partnya lip gloss. Banyak banget zaman sekarang yang suka banget-banget sama lip gloss kan. Kayak lagi hits banget lip gloss. Aku juga punya rekomendasiannya untuk lip gloss. Ini ada dari Body Shop yang Shine Lip Liquid sama SK. Lip gloss adalah alternatif paling tepat menurut aku ketika bulan Ramadan. Karena ketika kita pakai lip gloss itu otomatis bibir kita nggak akan tambah kering pertama. Karena dia rata-rata sih dia ada moisturizer-nya ya. Yang The Body Shop ini ada Argan Oil, Jojoba, Marula Oil. Jadi ada pasti ada moisturizer buat bibirnya. Kalau si SK ini kalau nggak salah ada vitamin E-nya. Kalau pakai ini tuh udah ada warnanya. Terus sekarang lagi into banget sama lip gloss, jadi kayak seger banget. Terus juga memperbaiki bibir kita yang saat itu kering gitu. Jadi aku sangat rekomendasiin sih kalau Ramadan bulan puasa itu pakainya lip gloss aja deh, udah terbaik banget. Yang aku suka The Body Shop-nya itu cherry gum. Kalau si SK-nya itu Sydney. Si Sydney ini kayak boom. Bagus banget. Menurut aku kalau lip gloss itu emang kalian harus dia ditas ya. Jadi harus ditacak terus. Dan dia emang agak transfer-transfer, tapi aku sih nggak apa-apa ya. Aku sih yes. Oh ya, tips dari aku, jangan lupa pakai lip balm setiap malam kalau misalnya kalian mau tidur. Terus abis sahur pakai lip balm juga kayak gitu. Terus kalau misalnya minggu sekali bisa di scrub bibirnya gitu deh. So, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini. Terus juga kalian subscribe ke channel aku dan juga follow semua sosial media yang aku punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya.